Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam perkuliahan kali ini, kita akan membahas mata kuliah studi lapangan MMPI 5300 dengan topik riset dan penyelidikan ilmiah. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sifat manusia selalu ingin tahu, sehingga banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan berusaha untuk mencari jawabannya. Pada saat kita mencari jawaban inilah, akhirnya kita bisa mendapatkan pengetahuan. Dan apabila jawaban puas, maka pengetahuan itu tentu saja menjadi satu kebenaran di dalam. Mendapatkan kebenaran ini ada dua yang kita lakukan: bisa mendapatkan kebenaran dengan cara ilmiah, namun bisa juga dengan cara non-ilmiah. Cara non-ilmiah biasanya akan kita dapatkan melalui akal sehat, melalui prasangka, melalui intuisi, melalui penemuan kebetulan, melalui coba-coba, atau melalui pikiran kritis. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah tentunya harus dilakukan secara sistematik, terkontrol dengan berlandaskan pada teori-teori konsisten sehingga dari situ akan mendapatkan kesimpulan yang objektif. Dan tentu saja untuk mendapatkan e, kebenaran secara ilmiah ini kita harus membuat rancangan penelitian sehingga dari situ akan didapatkan apa yang kita inginkan. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa di dalam penelitian ada perbedaan antara penelitian mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan mahasiswa S3. Penelitian mahasiswa S1 tentu cukup menjawab pertanyaan apa, sementara untuk penelitian mahasiswa S2 harus bisa menjawab pertanyaan selain apa, juga mengapa hal itu terjadi. Sementara untuk S3, selain apa, mengapa juga harus mampu menjawab bagaimana hal itu bisa dilakukan atau bagaimana selanjutnya, pemirsa? Seperti yang tadi kita telah sampaikan, bahwa eh, penelitian bisa kita lakukan baik secara ilmiah ataupun secara tidak ilmiah. Pada penelitian yang dilakukan secara tidak ilmiah biasanya kebenaran akan diperoleh melalui trial and error secara kebetulan atau spekulatif, bisa juga karena adanya otoritas atau karena adanya wewenang jabatan, dan bisa juga karena adanya intuisi. Namun untuk kebenaran secara ilmiah, biasanya kebenaran akan diperoleh melalui penyelidikan ilmiah dengan ciri, objektif, cermat, sistematik, berdasarkan Ilmu pengetahuan, nah, disinilah yang akhirnya kita lakukan: penelitian. Sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian adalah penyelidikan yang sistematis, terorganisir untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan tertentu dan masalah tertentu yang memerlukan jawaban, dan apa pentingnya penelitian? Tentu, penelitian ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga untuk memuaskan dorongan reaktif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah, atau pada saat kita ingin mencapai suatu menjadi lebih baik lagi. Dan bisa juga memang diperlukan untuk mendapatkan info yang terkini, bisa juga digunakan untuk mendapatkan dasar menjadi. Dasar pengambilan keputusan, sehingga akhirnya dengan adanya penelitian ini, kita akan terlalu akan selalu terlatih di dalam berpikir kritis. Sebetulnya, bagaimana tujuan dan ciri-ciri dari penelitian ini? Seperti kita ketahui bersama, tentu dengan adanya penelitian, maka kita akan dapat menciptakan ilmu pengetahuan baru atau teknologi untuk memecahkan masalah atau untuk mengembangkan yang sudah ada tanpa masalah. Dapat juga dilakukan dengan metode ilmiah ya. dan kegiatan menggunakan metode ilmiah ini tentu akan dapat mengungkapkan ilmu pengetahuan dan menerapkan teknologi. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Dan seperti apa kriteria metode ilmiah? Tentu harus berdasarkan fakta dan logika keilmuan dengan menggunakan prinsip analisis dan biasanya ada hipotesis. Namun demikian, untuk penelitian terapan kadang-kadang tidak memerlukan hipotesis. Selanjutnya menggunakan ukuran yang objektif dan teknik kuantifikasi atau kualifikasi, dan yang paling penting, tentu tidak boleh sampai ada bias, harus valid, dan harus reliable. Ada beberapa contoh kesalahan dari penelitian, salah satunya "no one believe", tidak ada satu orang pun yang percaya. Sebagai contoh, pada penelitian analisis kepuasan pelanggan pada penjualan mobil Mercy di kawasan kumuh di bantaran Sungai Ciliwung didapatkan hasil bahwa pelanggan mobil Mercy model terbaru di lokasi penelitian merasa puas terhadap layanan pembelian dan servis mobil pasca pembelian. Tentu saja hal ini tidak akan ada yang percaya karena masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh tentunya mereka kemungkinan untuk mendapatkan atau untuk membeli mobil mewah, mobil Mercy terbaru, merupakan sesuatu yang kurang mungkin dilakukan, sehingga barangkali terhadap penelitian ini tidak ada satupun orang yang percaya. Contoh kesalahan yang lainnya adalah kesalahan pada waktu sampling. Sebagai contoh, Seorang peneliti melakukan penelitian tentang kandungan karbon dioksida terlarut di dalam air yang terdapat pada 30 lokasi wilayah pesisir di Indonesia dengan peralatan yang serba canggih dan dilakukan pada pukul 10 sampai pukul 15. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa 90% dari perairan pesisir Indonesia tidak mengandung CO2 terlarut. Hari ini tentu saja tidak akan ada yang percaya. Kenapa? Karena CO2 merupakan atau karbon merupakan satuan kehidupan. Kalau di dalam suatu ekosistem tidak ada karbon, artinya tidak akan ada kehidupan. Sehingga di sini terjadi kesalahan waktu sampling, karena sampling CO2 pada pukul 10 sampai pukul 15 adalah sampling pada saat proses fotosintesa sangat tinggi sehingga CO2 akan digunakan untuk proses fotosintesa yang akhirnya mengakibatkan CO2 menjadi tidak ada sehingga kesalahan terjadi karena waktu sampling yang tidak pas Contoh yang lainnya lagi adalah confounding atau kacau sebagai contoh pada saat kita membandingkan dua perlakuan yang berbeda, atau yang tidak homogen, atau yang tidak setara, tetapi kita langsung menyimpulkan seolah kedua hal tersebut homogen atau setara. Sebagai contoh, misalnya membandingkan kualitas air tawar yang terdapat di lahan gambut dengan kualitas air yang ada di wilayah Gunung Kapur. Kesimpulan dari penelitiannya. Kualitas air di Gunung Kapur lebih baik. Hal ini terlihat dari pH air yang memenuhi baku mutu, padahal tentu saja ini adalah satu penelitian yang kacau karena antara ekosistem perairan yang ada di Batu Kapur dengan yang ada di Lahan Gambut tentu tidak bisa dibedakan atau tidak bisa dibandingkan pH-nya. Karena pH yang ada di lahan gambut memang aslinya sangat rendah, dan kalau kita bandingkan dengan baku mutu, selalu ada di bawah baku mutu. Untuk selanjutnya, bisa juga kita melihat adanya kesalahan pada penelitian karena tidak ada landasan keilmuan. Sebagai contoh, misalnya saja pengamatan tentang jumlah mahasiswa yang memakai baju merah dengan keanekaragaman hayati perairan yang ada di kolam kebun raya. Hasilnya setelah dianalisa ternyata sangat signifikan dengan uh, nilai R kuadrat 90%. Kesimpulannya ada hubungan antara jumlah mahasiswa yang menggunakan baju merah dengan keanekaragaman hayati yang ada di perairan kolam kebun raya Bogor pada hari itu. Tentu ini tidak ada landasan keilmuan karena kita tahu bahwa komputer bisa kita suruh walaupun itu salah. Sementara yang mengendalikan adalah manusia sehingga kita tidak bisa uh, menyuruh komputer tanpa ada landasan keilmuan karena komputer tentu akan mengerjakan dengan sesuai perintah kita padahal landasan keilmuannya salah. Bapak dan Ibu sekalian, uh, kita bisa saja mengabaikan kegiatan dan upaya yang dilakukan. Sebagai contoh, pada penelitian yang ditujukan untuk memberikan penghargaan untuk provinsi yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup yang baik, dilakukan penelitian terhadap parameter kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah dan tutupan lahan. Apabila semuanya baik, kita berikan nilai 100. Tapi apabila tidak baik, maka tentu saja nilai skornya akan sangat menurun. Nah, pada penelitian ini apabila dilakukan di Papua, Papua Barat dan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, hasilnya menunjukkan bahwa Papua dan Papua Barat Perlu diberi penghargaan, sementara sisanya perlu diberikan punishment. Tentu, ini tidak benar karena kita sudah mengabaikan kegiatan dan upaya yang dilakukan. Papua Barat dan Papua, tanpa melakukan kegiatan apapun, tanpa melakukan upaya apapun, tentu akan mempunyai kualitas udara yang baik tentu akan mempunyai kualitas air yang baik, tutupan tanah uh, uh, kualitas tanah yang baik dan tutupan lahan yang tinggi, karena di sana belum ada kegiatan, sehingga tanpa mereka melakukan kegiatan pun, tanpa melakukan upaya apapun, hanya dengan ongkang-ongkang tentu akan mempunyai skor yang jauh lebih baik dibandingkan misalnya saja dengan DKI Jakarta yang mempunyai kegiatan industri dan kegiatan antropogenik lainnya yang sangat tinggi. Sehingga akan dengan sangat susah payah untuk mendapatkan skor tersebut. Sehingga, kalau kita hanya melihat skor saja, tentu ini mengabaikan kegiatan dan upaya yang dilakukan. Pemirsa, mari kita lihat ciri penelitian ilmiah. Ciri penelitian ilmiah adalah mempunyai tujuan, biasanya kaku, kemudian yang lainnya tentu masih dapat diuji dan bisa diulang dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Dan selain itu juga punya sifat precision dan confident. Kemudian eh, ada objektif dan generalisasi dan ada kesederhanaan. Nah, oleh karena itu, maka ciri-ciri dari penelitian, tentunya hasil penelitian harus mengandung kontribusi atau nilai tambah. Harus ada sesuatu yang baru untuk ditambahkan pada perbendaharaan ilmu pengetahuan ataupun pada teknologi yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, maka penelitian di dalam bahasa Inggrisnya adalah research. Ya. Kenapa harus dikatakan research? Karena berasal dari dua kata Re artinya kembali dan to search artinya mencari. Jadi pencarian ini dilakukan bukan hanya dengan sekali saja, tapi bisa dengan berulang-ulang. Pemirsa, mari kita lihat hakikat dari penelitian. Hakikat dari penelitian bisa uh, kita melakukan proses berupa penelitian dan akan dihasilkan berupa ilmu. Namun bisa juga penelitian merupakan satu proses sehingga didapatkan ilmu. Ilmu ini juga masih merupakan satu proses. Barulah itu didapatkan kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang merupakan hasilnya. Pemirsa, mari kita lihat ilmu. Definisi ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu selanjutnya dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Oleh karena itu, maka eh, di dalam mendapatkan ilmu perlu ada persyaratan ilmiah, yakni harus objektif atau dalam arti merupakan kebenaran sifatnya objektif dan dapat dibuktikan dengan menggunakan metode ilmiah. Syarat yang kedua adalah metodis, yakni upaya yang kita lakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dengan merujuk pada metode ilmiah. Syarat berikutnya adalah sistematis. Ya. Artinya, rumusan yang teratur atau yang sistematis, yang logis, yang membentuk sistem yang utuh, menyeluruh, terpadu, serta dapat menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan persyaratan yang berikutnya adalah universal. Ya, artinya, kebenaran yang diperoleh tersebut adalah kebenaran yang umum, tidak bersifat spesifik ataupun bersifat tertentu. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa universitas terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda selamat belajar, dan sukses selalu.